Emang mau bayar pakai apa? Pakai celengan ini sih. Saya nggak cukup ini uangnya. Ya udah deh, aku percayain deh. Serius mau dihancurin nih? Ya udah. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau membuat bahan social experiment. Social experiment ini beda sama yang lain karena menyentuh banget. Ya kita lihat aja. Mau penasaran kan? Makanya jangan lupa nonton. Ini aku pegang 30 juta. Nah, jadi aku tuh udah beli beberapa celengan dan duit yang ini 30 juta ini akan aku taruh di celengan tersebut. Nah, jadi aku bakal datang ke toko emas. Aku pengen beli kalung emas untuk ulang tahun ibu aku. Jadi aku pura-pura kayak orang miskin. Jadi nanti aku bakal nanya, boleh gak emasnya ditukar sama celengan itu? Tapi mereka kan gak tahu kan isinya berapa. Karena ada koin-koin juga. Padahal di dalam celengan itu ada uang isinya 30 juta rupiah. So in this video, I'm going to doing a social experiment and see what their reaction. And in this video too, I will teach you guys. I mean, I will tell you guys about how we have to respect with everyone, even though there are like kurang mampu. Okay. We have to respect everyone. Oh, kameramennya bingung ya. Kameramennya bingung nih, semua orang kurang ngeliatin bingung banget mukanya kayak oh gitu. Nah, biar nggak bingung nih om kameramen yang lagi pegang kamera, ada yang namanya U Dictionary. Nah, itu adalah aplikasi translate dan belajar bahasa dengan fitur-fitur kekinian yang zaman-zaman sekarang gini loh. Nah, begini nih caranya untuk mengaktifkan Magic Translate. Kemudian, kita pergi ke pengaturan, terjemahan bebas, dan kita izinkan dan kita nyalakan. Nah, udah ada nih. Nah, kita coba yuk. Nah, ini adalah salah satu Magic Translate. Nah, jadi kalian nggak usah susah-susah yang namanya bolak-balik aplikasi karena udah otomatis. Kalian tinggal pencet aja dan nanti bakal muncul bahasa Inggrisnya. Sebaliknya juga. Nah, kalau udah kursornya, kita tinggal pindahin aja ke kata yang pengen di-translate. Nah, simple kan? Jadi nggak usah bolak-balik. Semudah itu loh. Dan translatean ini lebih akurat banget loh karena udah bekerja sama dengan Oxford. Nah, ini bisa dari bahasa Inggris, orang yang ketik kita bisa nge-translatein dan kita juga sendiri tinggal klik aja bisa di-translatein. Kursornya taruh di sini. Bagaimana kabarmu hari ini? Bahasa Inggrisnya, how are you today? Semudah itu loh. Nah, sekarang kita bisa translate dari Indo ke 44 bahasa asing lainnya. Dan U Dictionary sudah kerjasama dengan Oxford loh. Kalian tahu kan bahasa Oxford itu apa? Nah, jadi hasil translatenya lebih akurat, pas dan akurat. Nah, dengan menggunakan Magic Translate Reader, sudah nggak perlu buka tutup aplikasi translate. Lagi, jangan lupa untuk download U Dictionary karena itu akurat banget dari Oxford. Nah, kita siap-siap untuk social experiment. Nah, kali ini aku nggak pakai jaket ini dan nggak pakai kacamata. Kira-kira celengan yang isinya 30 juta ini bakal diterima apa enggak ya? Celengan, yuk! Masih om? Iya om. Aku mau beli kalung dong. Tapi uangnya kayaknya nggak seberapa deh. Seberapa nih adiknya perlunya kalungnya yang berapa nih om? Saya nggak ngerti tentang gram apa tentang gram dan tentang oh gitu. Tapi uangnya kayaknya cuma di celengan ini doang.
Oh, tadi nggak bawa uang? Enggak. Jadi cuma ya, bawa uangnya, uangnya doang. Ada di dalam. Yang paling murah berapa? Paling murahnya 1.220.000. 1.220.000. Paling murah itu. Ya udah deh, tukar sama celengan aku nggak apa-apa nih. Tapi kalau didengar juga ya segini doang. Adik nggak nipu nggak kan? Adik nipu nggak nih? Oh enggak. Ini ada 2.000 nih om. Buat makan lagi gimana? Nggak usah lah. 5.000 deh. Nih, om kasih 5.000 aja deh. Ini buat dimakan. Yaudah, gimana? Kalau om sih nggak bisa nih. Gitu ya. Karena nih om masih rapuh, om belum masih bos kalau yang mau. Jadi om nggak mau celengannya nih om? Bukan yang kamu, cuman kan om punya peraturan ya. Oh. Jadi takutnya kalau om ambil atau isinya nggak sejumlah yang mbaknya mau, kan saya ngombokin nanti. Mas kan mau lihat dulu isinya berapa, siapa tahu kan isinya kan. Nggak tahu, saya tapi saya juga nggak tahu isinya berapa sih. Aku percayain aja kali ya. Udah lama juga, udah 1 tahun kalau nggak salah aku ngumpulin duitnya. Percayain di sini? Tapi nggak dikaca kan? Apa? Nggak dikaca kan? Ya udah deh, aku percayain deh. Serius mau dihancurin nih? Ya udah. Ya om, padahal banyak banget om. Makasih om. Aku bawa kamera nih om, jadi ternyata om ini saya lagi bersosial eksperimen. Jadi aku cuman ngetes om doang. Oh gitu. Iya benar. Ya. Tapi nggak apa-apa kan om, kalau aku masukin YouTube gitu. Nggak apa-apa. Apa-apa kan. Thank you banget ya om. Sama-sama. Makasih. Ini ada uang buat om tadi juga aku lihat. Om juga apa bantuin gitu dari. Itu mah udah biasa. Ini uangnya. Apa nih? Oh aduh. Iya makasih. Atas makasihnya saya. Ikhlas nih. Iya makasih ya. Diterima nih ya. Ikhlas ya. Beneran. Aku tayangin YouTube ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Siap. Yaudah, makasih banyak ya. Ya. Misi Pak, mau tanya om, kalau emas itu belinya berapa sih om? Apa? Emas itu? Emas apa? Emas, nggak tahu deh, aku nggak ngerti kalau tentang emas. Berapaan sih emangnya om yang paling murah? Sejutaan. Sejutaan ya? Boleh gak om kalau aku beli pakai celengan aku ini? Kira berapa tabungannya? Ada 1 jutaan. Nggak tahu deh, coba dengerin deh. Dengerin dulu deh. Saya nggak cukup punya uangnya. Jadi gimana nih om? Beli yang lain aja ibunya. Ada apa nih, baju banyak kan gitu. Iya sih. Kok ya. Oh, baju mahal gak sih om? Baju ada kok yang 200.000, 150 ada. Gitu. Ya ini aja om kasih duitnya. Hah? Maksudnya gimana? Kalau kesini belum ditandu ibunya, jadi kan nggak harus emas gitu. Tapi kan saya nggak enak dong. Nggak apa-apa. Saya ganti aja nanti, om. Saya ganti deh. Nggak apa-apa. Saya kerja deh, saya kerja aja. Boleh, mau kerja sini? Boleh, saya kerja sini. Kerja jadi apa, om, kalau boleh tahu? Ya, paling yang baru-baru kesini toko. Ya udah, emang biasanya dibayar berapa? Gajinya sebulannya 2 juta. Serius, beneran? Ya. Boleh deh, om. Boleh. Ya. Mau, bener. Mau. Nanti besok saya kesini deh. Ya. Ya, makasih ya om. Jadi antar hilang lo tabungannya. Iya nggak apa-apa. Ya makasih ya om. Om aku balik lagi om.
Om itu baik banget, Om. Aku mau ngasih ini buat Om. Iya, kan Om baik banget, Om. Enggak, buat Om aja. Nggak apa-apa, saya kasih aja ke Om. Nggak apa-apa. Jadi Om, terima nih, kasih lagi ya. Nggak apa-apa, Om. Om udah baik banget soalnya sama saya. Karena sebetulnya, saya ini lagi bikin social eksperimen. Dan dari tadi Om masuk ke YouTube aku. Nggak apa-apa kan kalau saya nanya kan? Ya. Sebenarnya gini, Om. Om itu kenapa sih apa ya? Saya tuh baik terharu gitu, Om baik banget, dan kenapa Om pengen apa sih ngasih saya tadi duit itu? Ya karena kasihan aja anak. Seorang anak mau kasih kado buat ibunya, karena duitnya enggak ada gitu kan. Yes. Kasih celengan gitu kan. Ya terharu aja gitu. Iya. Ya. Well, Om cuma bisanya bantunya segitu. Ini Om duitnya buat Om aja. Gak apa-apa kan udah tahu kalau saya ini ternyata kan apa cuma sosial eksperimen doang kan, jadi saya juga nggak enak gitu. Karena Om udah ikhlas loh, udah ambil aja Om, udah ada yang ngasih kan. Gak apa-apa Om, buat Om udah ada yang ngasih, nggak boleh balik lagi. Tapi ini kan bukan uang aku. Gak apa-apa, kasih kan aja. Apa nggak enak jadi nakan? Beneran. Makasih ya Om. Sudah ya. Iya, makasih. Permisi Om. Ya. Permisi. Mau nanya, emasnya berapaan sih yang paling murah? Segram. Nggak tahu deh, aku nggak ngerti tentang gram-gram gitu. Emang adik mau buat siapa? Buat ibu aku sih. Kok nggak bawa bapak atau kakak? Saya nggak punya kakak, dan ibu saya bentar lagi ulang tahun. Kalau papa saya sih bilangnya sih kerja, tapi nggak pulang-pulang. Emang mau bayar atau siapa? Oke, celengan ini sih. Nah, kalau tentang isi saya juga nggak tahu berapa. Saya kerjanya cuma ngamen doang. Dan saya kalau itu ya tinggal dimasuk-masukin aja sih. Gitu. Maunya apa sih? Kalau apa cincin? Paling murah aja deh menurut Om. Yang cincin apa yang kalau? Emang saya tahu ada itu isinya apa? Saya kan takutnya sebagai anggota tertentu ntar dimarahin. Coba Om boleh didengarin di gorengin aja. Berat sih ya. Bentar, coba saya telepon bosnya dulu ya. Oh gitu. Dia mana itu bisa ditolong gitu kan. Oh. Dia kan betul. Assalamualaikum kak. Ya ini ada yang mau dikumpah. Jadi dia masih anak-anak amen katanya pak, jadi dia kan mau niatnya mau kasih ibunya kalung pak, beda dikit pak, dia kesan aja saya pak, boleh ya pak ya, biar potong gaji saya nggak apa-apa pak, saya emang ikhlas nolong, saya dulu juga punya adik tapi sudah meninggal kan pak. Kalung pak. Oh sama cincin. Oh berarti dua ya pak. Makasih ya pak ya. Oke pak. Assalamualaikum. Oke nggak apa-apa deh. Kata si bosnya dikasih sama cincinnya juga. Hah, serius om? Ya nggak apa-apa. Saya nggak enak tapi maksudnya. Nggak apa-apa deh. Bosnya juga ngasih. Ya, saya ngasih yang cincin itu nggak apa-apa buat ibunya. Soalnya saya juga punya adik dulu kan, saya gitu. Saya bikin suratnya ya, mau dikotakin. Saya nggak enak tapi ini om. Nah, nggak apa-apa, saya kasih juga. Oh, gitu. Bukan buat ibunya kan, bukan buat om kan. Tapi kalau misalnya celengan ini nggak sampai 100.000 gimana om? Biarin nggak apa-apa, saya yang nunjukin. Udah saya bilang kok, potong gaji saya aja. Jadi saya bikinin suratnya dulu. Oh iya, iya, baiklah. Ini gak apa-apa nih, serius om, beneran. Ampun. Ini adiknya, kasih ibu. Oh,
Suton sih. Sebenarnya aku boleh nanya nggak om, gaji om tuh berapa om? Gaji saya per minggunya itu 600. Berarti sebulannya itu 2.400.000. Gitu. Yaudah deh, makasih banyak ya om. Nih, nih celengannya taruh ya. Ini saya ada ongkos untuk video. Nggak usah. Ya ampun, makasih ya. Kirim salam ya buat ibunya. Iya om, pasti. Iya om. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum ya. Om, celengannya belum dibuka om. Buka aja deh om, saya nggak enak kalau isinya nggak cukup. Buka aja deh. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Dibukanya gimana? Di ini ada ininya deh. Coba dibuka aja, ini ada lakban. Ini serius nih dari hasil namanya? Iya. Ditukar ke bank. Ini kebanyakan nih soalnya. Ya, jadi sebetulnya gini om. Om dari tadi aku sosial eksperimen, tapi jangan marah. Aku bohong. Jadi dari tadi ada kamera. Kameranya ada di mana-mana. Saya ini buat om aja, karena om udah baik banget sama aku walaupun aku kerjain om gitu. Serius nih? Iya serius, makasih ya om. Iya sama-sama. Nah kali ini misinya udah selesai, semuanya udah terlaksanakan. Nah kalian bisa lihat kan bahwa di dunia ini masih banyak orang yang peduli. Makanya itu, jangan lupa peduli sama-sama orang, walaupun kita gak kenal itu orangnya siapa. Harus peduli ya sekeliling kalian, lingkungan kalian. Nah jadi jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Oh iya, di video berikutnya aku bakal ngelakuin apa ya. Kasih ide dong, kasih saran. Ya, makasih ya.